Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Kali ini aku mau beli es tebu ya. Ini aku mau kasih lihat kalian kalau di sini juga ada es tebu kayak di Indo. Yuk, ada. Nah, ini dia. Kalau jam segini udah sepi. Kalau siang tadi banyak orang, semua orang pakai masker ya, banyak COVID-19. Nah, ini pasar buahnya kayak gini. Beli es tebunya di sini. Ini dia. Nah, tuh. Baru pertama kali beli, nggak tahu bilangnya apa gitu. Nah, sama kan prosesnya. Gue Yuli, kok saya kayak? Saya. Kayak. Beli yang kecil aja dulu. Prosesnya kayak gini. Hah? Tapi di sini tebunya kayak gini, nggak kayak di Indo kan tebunya hitam. Ada juga sih yang hijau ya, tapi di sini hijau. Nggak tahu nanti rasanya kayak apa nih, coba. Kayak nggak tahu harganya berapa. Ini uangnya buat bayar teman-teman. Yes. Kayaknya susah banget dia masukin. Tuh kan. Tuh dimasukin kayak gitu. Kei Cina. Kei. Oh, wah. Harganya $14. Uang Indo. Hai. Selesai. Uang Indo. Selesai. Nih, esnya udah dapet, es tebunya. Tapi nggak dingin. $14 kalau uang Indo itu berapa ya? 18, sekitar 25.000 satu ini. Itu telur. Telurnya ada. Enggak ada telur buaya tapi ya. Ini toko Indo. Next time aku mau review toko Indo di Hong Kong sini ya. Nah, ini tempatnya. Ngirim uang di sini, beli pulsa di sini. Ada banyak makanan juga di sini. Ya udah teman-teman ya. Dadah, assalamualaikum. Jangan lupa bahagia. Sukses selalu ya buat kalian dah.